Wabus, halo internet, Kang Warnet di sini. Kalian ingat dengan Warnet Wibu yang kemarin? Warnet inferior gak guys? Baru buka warnet ada yang meledak. Karena pemilik yang kemarin tuh bangkrut dan jatuh miskin guys. Gak bisa menjalankan namanya usaha. Makanya abang yang terlahir dari anak konglomerat kaya raya ini ingin menunjukkan witches how to menjalankan warnet. Warnet jaksel asik. Jaksel as pakai 4 lah biar kece. Jaksel anjay. Warnet jaksel ya. Di sini gue bakalan ngasih tahu nih bagaimana cara berbisnis yang baik dan benar. Bukan karena tiba-tiba savean file gue kemarin korup dan gue harus mulai dari awal. Hah, sudah nyampe ke warnet jaksel guys. Kita lihat, menjijikan banget ya. Kita bersihkan dulu guys. Kan gini ya guys ya, yang kemarin ya guys ya, very small dirty gitu ya guys. Dan biasanya abang jaksel ini cuman punya duit $4,000 guys buat membuka, dan itu tuh sebenarnya masih very small guys. Bentar ya Bang Scott, pengen nelpon papih dulu nih. Papi, yes, I'm very poor right now. Sekarang tuh aku pengen bikin usaha sendiri dari kerja keras aku, papi. Iya, Warnet, itu loh, internet cafe itu loh. Iya, jadi aku butuh bantuan dana sedikit aja, papi. Sedikit, very small amount of money. Ya, gak usah banyak-banyak sih. Ya, $100,000 aja ya, gak apa-apalah ya. Ya, bisa ditransfer sekarang, papi. Okay, thank you. I love you, Dad. 12 seconds later. Okay, guys, kita tinggal tunggu papi kita transfer ya, guys. Sudah sekitar 5 detik dari telepon, kayaknya udah ditransfer nih sama si bangke tua itu. Iya, wah, aduh, emang bener-bener deh orang tua sih, 139. Aduh, bentar. Oh my god. Orang kaya di sini. Udah kaya lah, pengen buat warnet ya. Oke, kita bakalan rubah sampah ini, rubah tempat sampah ini menuju sesuatu yang lebih bagus dengan harta benda kita. Karena uang memang bisa membeli segalanya ya. Everything is money, guys. I'm dead inside dan kurang kasih sayang orang tua. Lama banget nih, busuk banget bener-bener komputer. Bentar ya, kita cek dulu apa yang bisa kita dibeli. Wall paint katanya, warna apa nih ya. Anak jaksel itu warnanya warna-warni lah guys. Biar itu guys. Apa nih, ogler. Automatic sliding door, mantap jiwa. Biar kebukanya otomatis guys. Terus kasih apa lagi ya. Kok loket kok gak bisa dibuka. Kasih boyama. Ruangan, okay, kita cek. Okay, pengen lihat dulu nih. Gelap banget kayak kacamata ada, buset. Jadi kelihatan malam mulu. Udah. Apalagi ya? Walls, floors. Floors-nya yang bersih mana ya? Yang bersih ya, yang warna. Wah, warna-warni banget lah kayak nano-nano. Ceiling-nya, atasnya nih ya. Atasnya tuh yang awan mana awan. Yang awan dong. Yang mahal lah, jangan yang murah, buset. Kagak ada yang mahal bener-bener dah. Yang biru aja dah. Oke, kita lihat kayak gimana warnet kita. Wih, ganteng banget, gak tinggal ajep-ajep aja di sini nih. Oke, kita bakalan coba ya warnet jaksel nih ya. Udah 6,0 aja ratingnya, padahal belum buka, belum ada apa-apa. Keren banget kan, mantap sekali dong. Oke, kita bakalan apa nih? Oh iya, ini kita download semua ya. Virus S, Warcry, apa lagi Warcry ya, di download aja semua ya, karena mendownload is the best thing in entire universe guys. Bill, tagihan, masa sih kita butuh tagihan, bayar langsung kontan, mana nih, gua mau ngapain, Zamazor dulu, bisa diperbesar gak tempatnya ya, tempat kita very small loh. Dok TV VR ya udahlah, beli dulu ya, kita beli komputer casing dulu, mana yang paling mahal. Gamer Pro komputer case, beli dua dulu dah, kita bikin dua dulu, jangan banyak nanti kaget gitu kan, kaget gitu kan. Yang 1100 nih pakai AC lah, warnet jaksel masa gak pakai AC, not cool, not good. Apalagi ini sumber mata duit kita ya. Waduh, rusuh sekarat banget anjir. Jelek banget. Yang mahal lah, yang 1400 beli 2 dah biar mainnya barengan, biar bisa apa namanya? Very fun together. Konsol gua kagak ngerti. Fan murah, chair gaming chair mana yang paling mahal? Low gaming chair. Ya, yang standar pro dong, bos.
green, yellow, mid, oh warnanya lucu-lucu. XL, atu basket, oke yang ini pro gaming chair warnanya biru sama oranye biar cakep. Joystick, I will joy. Wah, buat keyboard dulu, mana yang paling mahal bosku? Razer Kraken, mana Razer Kraken? Atau apa sih yang gue pakai? Steels, bukan Steel Series, Corsair, Corsair, asik Corsair Gaming. Wih, Gamer S Plus Keyboard, asik nih gue suka nih. Kalau nggak Gamer Pro Keyboard, mantap jiwa. Anjay, Neng Scott, makasih banget. OP Warnet biasa, nunggunya sambil minum kopi sama gorengan. OP Warnet Jaksel, mas, Starbucks, bos, lihat no. Makasih kopi good day-nya, Neng Scott. Very good, ceiling lamp. Yang mahal mana? Yang estetik gitu ya. Kalau orang-orang Jaksel itu estetik, mantap ya. Estetik. Yang bintang 5. Nah, ini bintang 5. Mantap jiwa. Monitor yang paling gede. Ampe biji lu enggak muat di sana. Pro gaming monitor 1500 beli 2 lah. Mouse yang mana tuh yang gamer pro mouse, iya ini dia bintang 5 ya, sama gamer X mouse, cakep banget. Mousepad, pakai mousepad lah Warnet mah. Mousepad painting, nah ini gak penting. Seni hanya untuk orang-orang lemah. Tinggal ini ya, kita beli 2. Ya ampun lah, edit gue lagi belanja-belanja, lagi mau hedonisme, malah tutup guys. Kacau juga guys. Sampai mana kita tadi, ke save kagak tuh. Keranjang belanja gue ngulang lagi. Jangan bilang keranjang belanja gue ngulang lagi. Enggak, hedonisme gue masih berlanjut. Mana tuh yang mahal dong, 1100 wooden console. Yang gamer God X mana? Oh ini dia, Dragon VR table. VR table sih. Yang biasa komputer mana? Upgradable komputer 345. Nah ini dia gamer table. Nah ini gamer table, beli 2 lagi guys. Mantap jiwa. Dah dulu dah. Berapa tuh? 19. Guys, cuma 19.000, ya elah jijik banget. Itu muntah juga. Masih ada duit gue kasihkan beli sampai malam, sampai wajir. Ini siapa kayak kakek-kakek India. Mana tuh Kamel? Woi, kirim barang buru. Mana tuh Kamel Express? Kamel Express ditunggu nih bapak. Kenapa? Oh, cuma $100 doang, kasih. Daripada gue bentak-bentak, taunya viral kan, gue bentak di tengah jalan, taunya viral kan susah juga. Keren ya, udah pakai rolling door. Emang Warnet Jaksel. Oh ini dia barang-barang gue. Hey, welcome, give me the ting-ting lah. Oke, gamer plus keyboard, mousepad uwu, mana? Yang pertama itu misi, anjir, ditendang gue sama pantat. Oh gamer table dulu, anjir. Ditendang gue sama pantat itu, pantat unta. Oke, kita taruh di ujung ya, di ujung aja gitu ya. By the way, which is komputer gue kagak bisa di upgrade apa? Komputer kliennya keren, komputer Pak Warnetnya cat banget. Oke, di sini. Wanjay gamer table X boss. Mousepad. Okari, onii-chan. Iya. Oke. Sip. Sip. Sangat pro gaming monitor nih, resolusinya 4K Quadro 240Hz guys. Ini apa? Oh ini sebenarnya belum harusnya gak gue beli dulu kan. Ngalangin sih Warnet gue. Kebalik. Cara muternya gimana? Oh gitu. Kok muternya jangan ke bawah, asik. Oke, AC-nya taruh sini guys. AC-nya taruh sini biar nyebrot ke operator warnetnya. Mantep kali. Lampu murahan taruh dulu lah. Gak penting. Jadi gua depan AC gitu biar OP warnetnya masuk angin. Woi, cakep nih guys. Guys gede banget, gua kira kecil. Oke, lu taruh sini. Cakep jiwa. Terang dah tuh, kagak ada apa namanya, kagak ada alasan lagi. Map-nya gelap. Dia pakai lampu, makanya tong. Main kok gelap-gelapan, mati listrik kagak bisa bayar atau gimana? Oke, pro gaming chair yang biru. Nah ini yang merah buat cewek, yang biru buat cowok. Jadi gamer couple, asik. Nah kayak gitu kan, sih cakep sekali bun.
Mana lagi? Gamer Xmos masih banyak ya, capek banget gue bolak-balik dari tadi. Mana lagi mesin arcade? Nih, gak usah dulu dah, gue taruh backpack gue dulu yang gede-gede. Nah, masukin ke ransel guys. Masuk akal sekali nggak tuh? Very-very masuk akal, bener-bener. Ini taruh sini. Cakep. Mana lagi? Tinggal keyboard ya. Siapa yang kekurangan keyboard? Kamu. Wih, gokil gak tuh? Jangan diambil lagi, stupid. Wih, gokil guys. Oh my D. Cakep. Yang punya warnetnya masih kayak gini. Oke, kita buka, kita nyalain ya. Nyalain, open for business. Lupa gua downloadin gamenya, kagak ada gamenya itu. Pak, bentar, jangan main game dulu ya. Belum ada, kagak ada gamenya itu. Naik, agak naik. Siapa yang meledak di luar? Takut dia. Meledak kok di luar. Allah Akbar. Maaf Tong. Tong, bentar Tong. Mati Tong, listriknya Tong. Ya ampun. Nyari game mana game? Oh ini dia Steam. Nah beli semualah. Lu harus gamenya semua bayar. Bayar, beli semua. Amogus, amogus. Mana tuh ada yang mau main Cafe Soul, mana request. Yo, approve, mantap jiwa. Nah itu dia. Udah mulai bermunculan ya. Ini setup is not complete. PC 02 yang mana ini? Gua enggak tahu ini. Oh my god. Employee guard. Oke. Cleaner. Oke, ini juga harus bouncer. Oke. Kita beli semua. Wah, maskot. Wah, dibeli semua guys maskotnya guys. Siap. Cuman masalahnya adalah gimana untuk memperluas warnet gue. Lu siapa? Oh, lu pengen bayar. Ya maaf. Oh, ada Roomba. Oh my god, ini jelek banget. Memang apa namanya merusak estetika warnet. Siapa itu? Hey, welcome. Warnet Jaksel, warnet paling estetik sedunia, geng. Ini jelek banget. Cara memperlebar, yang bisa lebar lu siapa, Kang Budi? Oh, anjir. Ada fungsi lu apa di sini? Ada siapa? Skotnya anjir, ngapain? Kang Ted, Kang Budi sama Kang Ted, Ted the Teddy Bear. Berapa? Oh, dingin ya. Enakan, lu bayar mahal-mahal cuman. Oh iya, gue lupa. Padahal, oh iya, belum gue approve. Sorry. Lu, alasan kok lu pada ngapain? Warnet kok diem aja. Tahu-taunya belum gue silakan kawai apa? Oh, buang-buang duit simulat. Lapu. Untung gua nge-hire orang dari CSGO anjir. Polisi anti huru-hara, makasih sobat ya. Biasalah, Pak, di sini Pak orangnya. Biasalah namanya ya, namanya orang kaya gitu ya. Warnetnya aman, guys. Lu siapa enggak usah dorong-dorong gua. Astaga. Woi, Pak, dendam pribadi apa ini? Ya Allah, ruginya. Kurang gizi atau meninggoy. Ya ampun, kasihan banget doginya. Oke, ya Neng, sini Neng. Wah, 478. Belum kita lihat nih reviewnya ya. Reviewnya nih berapa nih ya. Kita lihat reviewnya, mana cara ngeliat review gimana. Eta buset, makin bingung ini. Bintang 4. I never seen such high quality. Kok cuma 2? Makasih loh. Howdy, partner. Welcome to my cafe, partner. Oke. Request, approve. Buat kalian apa sih yang enggak? Oke, kita bisa beli, apa namanya? Kita bakal beli satu komputer lagi. Ya, makasih. Untung gue bawa bouncer.
Itu ternyata ya. Oh, kita bakalan beli satu komputer lagi ya, biar ada tiga gitu ya, biar agak sedikit rame lah. Ini apa namanya, ini kita seperti biasa bisa beli yang tadi nggak sih? Bisa direbay lagi nggak sih? Aduh, malas banget beli satu-satu. Cing-cing, 7.000 doang, murah. Oke, okay, ente mau bayar mana tuh tadi? Oh, bayarnya satu-satu aja lah, nggak usah sampai berdua gitu. Oh my god, I'm rich, mana? Komputer baru gua, udah nyampe aja, cepet banget. Yang ketiga, asik. Agak sedikit dempet-dempetan, maaf ya mas ya. Maklum, baru buka, belum bisa ekspansi. Gua juga bingung cara ekspansi gimana. Dadah, gear. Dan habuski. Oh, bisa beli pakaian. Pakaian cuma tangannya doang yang kelihatan. Iya sih. Mana bisnismen? Nah, inilah. Oh, jaksel abis anjay. Mantap jiwa. Oke, saatnya kita tutup dulu, guys. Tutup. Gak perlu dimatiin listriknya. Sorry, orang kaya ya. Orang kaya gak perlu bayar listrik, udah gak mikir gitu ya. Oke, saatnya kita tidur, guys. Tidur is the best thing, guys. Oke. Balik ke rumah dan tidur. Mantap sekali saatnya tidur. It's time to go to sleep. Asik. Dan ya, seperti itu aja dulu bagaimana hari pertama kita sebagai warnet orang kaya ya. Karena kalau menurut Bang Scott, kalau main secara normal udah banyak lah. Kita bakalan coba versi orang kayanya. Kalau misalnya kalian suka seperti itu, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol notifikasi biar kalian tidak ketinggalan video menarik dari Bang Scott lainnya. Sepertinya itu dia dulu untuk Internet Cafe Simulator versi orang kaya kedua. Dan sampai jumpa di game seru selanjutnya. Bye-bye.